Welcome to my channel. Ali Abi is here. Don't forget to follow my TikTok and my other account in YouTube. Thank you. Hope you guys enjoy. Bye. Halo guys, kembali lagi nih with Big K Family. Jadi hari ini aku mau kasih nama Doggy sama Diggy aku dan Kenward. Dan pemenangnya itu adalah Tiara aja gak sih? Namanya lucu ya teman-teman. Oh ya, jadi aku pilih namanya yang Klein buat Kenward. Kalau yang Kelsey itu buat anjing aku ya. Jadi Kelsey sama Klein. Makasih ya teman-teman. Oh iya guys, semoga kalian enjoy ya dengan video kali ini. Bye everyone, have fun. Oke guys, akhirnya kita semua sudah selesai masak ya. I mean, kita berdua. Nah ini ya teman-teman, makanannya memang cukup banyak ya. Buat orang-orang, ya pasti cukup lah. Dan ini sudah mulai sore, aku sudah siap-siap juga. Dan aku sudah ganti baju sama anak-anak. Eh, siapa ini yang nelpon? Oh, Chris. Gak diangkat. Iya, istri aku lagi gak pegang HP. Bentar ya, aku kabarin dulu ke dia. Jangan dimatiin. Sayang, ini katanya Chris gak diangkat loh tadi. Kamu gak pegang HP ya? Eh iya, aku lagi gak pegang HP. Aduh, mereka sampai mana ini? Pinjem ya, Pak? Hah? Ah, halo Chris, sampai mana? Oh, di mana Shell? Oh, Shell, kamu lagi nyampe mana nih? Oh, ya udah berarti udah deket ya. Iya, nanti ada yang jemput pakai mobil aku. Katanya sih anaknya teman dari suami aku. Jadi, it's okay kan? Yaudah, kalau gitu aku tunggu ya. Ya, bye. Ah. Ini sayang HP-nya. Makasih ya udah ingetin aku. Yaudah kalau gitu aku suruh dulu ya Riker buat jemput mereka. Oke sayang, I'll be waiting. I'm so excited. Ah, untung aja kamu gak telat kesininya. Sekarang aja kamu ke stasiunnya, mereka udah hampir sampai. Nanti orangnya itu yang kayak itu ya, dan pakaiannya itu kayak. Nah, oke. Okay. Ingat kan Riker? Iya pak, saya ingat. Kalau gitu saya berangkat dulu ya pak. Hati-hati ya Riker, nanti malam saya bayar, oke? Iya pak, makasih ya. Nah, semoga aja tuh anak cepet datang sana. Dan akhirnya keluarga dari mama datang semua. Ih, aku seneng banget guys. Mama aku terkejut. Wah, ah mama, aku kangen. Ampun, putri-putri kecilku sudah pada besar saja ya. Gak terasa kalian sudah sesukses ini. How for all of us and family. Love you guys. Ya udah, ayo kesana makan-makan dulu. Udah aku bikinin makanan loh. Oh ya, saya juga mau kenalin seseorang ke kalian berdua nih. Nah, kenalin nih, namanya Peubi. Dia anak umur 18 tahun yang mau cari duit karena mamanya sudah tua. Dia hebat banget kan? Kayak dia nih pembantu aku ya. Oh ya Peubi, ini adik-adik aku. Hai tante-tante cantik, salam kenal ya, nama saya Peubi. Ya ampun Peubi, kamu lucu sekali ya, mana mandiri lagi. Oh. Iya bener tuh Peubi, kamu mandiri ya. Oh, pasti mama kamu bangga sama kamu. Makasih tante. Peubi jadi malu. Nggak usah malu, Peubi. Yaudah yuk makan-makan. Ini sudah aku siapin nih makanannya. Banyak sekali. Ini aku sama Peubi yang masak. Ayo sajikan bersama. Selamat makan ya. Oh ya guys, di sini kita per... per apaan sih? Ih, kamu tuh yang ngomong bener dong. Maksudnya kita ini lagi berkegiatan ya. Kita ngobrol-ngobrol dan saling kenal. Nah gitu kayak dari tadi cara ngomong, apa sih typo? Gila, kakak sendiri juga pernah typo. Ah, diem Kenward. Iya, bawel. Ih, gak usah gitu. Ayo makan. Eh ya, BTW buat anak-anak itu cupcake ya. Kalau buat kita makanan gurih. Kalian lucu banget sih Kenward. Mana aku tahu, lucu banget. Anjay. Hah? Kita makan berbagi, Kak Kilian?
Iya adikku, kita harus berbagi dengan sesama saudara. Enak banget. Kalau di sini kami makan kue, teman-teman. Kalau di kita ada makanan gurih dan makanan manis. Makan ya, Clay. Kalau gitu aku makan duluan ah. Iya, gue juga makan duluan. Aku juga. Ah, Kak Brain juga. Makan ya, Clay. Ah, dia lahap sekali. Anjing kamu lucu sekali ya, Can Work the Machine. Nah, di sini sudah malam dan kita menghabiskan waktu di lokasi garden ya, teman-teman. Di sini juga nenek aku kasih baby Kim dan dia senang banget, guys, gendong baby Kim. Ya ampun, saus tomatnya habis. Bentar ya. Sayang, tolong suruh Peubi sama Raker buat beli saus tomat dong di minimarket. Oh, emangnya habis ya? Yaudah bentar ya, aku mau panggil mereka dulu. Mereka ada di mana ya? Gak tau POB, tapi Raker masih ada di depan itu. Di depan pintu. Oke, dan kalau gitu bentar ya, Mama. Aku mau suruh POB dulu. Ah, POB lagi bersih-bersih. POB, aku boleh minta tolong sesuatu? Iya, Mama. Apa itu? Boleh kok. Belikan aku saus tomat dong. Habis saus tomat di rumah. Gimana? Ah, begitu rupanya. Maaf ya, aku tidak memperhatikan kulkas waktu beli di minimarket kemarin. Tak apa, kau masih berlatih untuk menjadi yang terbaik. Oke, kalau gitu aku ambilin duit dulu ya, bentar. Duitnya di mana ya? Oh, itu di laci. Oke guys, di sini aku mau langsung aja ambil duit ya, teman-teman. Karena POB aku suruh beli saus tomat di Antraker. Biar aman, soalnya kan malam. Ini ya, POB. Satu aja. Satu saus tomat. Siap, Mama. Oke, good girl. Kalau gitu, good luck, sayang. Aku harus minta tolong Bang Raker dulu ya. Yaudah deh. Dia di mana ya? Oh, ini. Bang Ray, boleh minta tolong nggak? Aku disuruh beli saus tomat nih. Katanya saus tomatnya habis. Suruh nganter kamu. Berarti naik mobil mereka ini ya. Aku nggak bawa kendaraan soalnya kesini. Lari. But I'm too afraid. Because itu bukan punya kita, kan? Nggak, jangan khawatir. Gue telepon aja ntar di luar. Udah, ayo kita keluar dulu. Oke. Kalau nggak boleh, kita jalan kaki aja ya. Ya, boleh juga lah kayak gitu. Ternyata dibolehin. Untung aja. Memang baik mereka. Ya, kalau menurutku sendiri, kalau dilarang lebih berbahaya. Karena kamu itu kan mencolok. Lol. Ya, tapi alhamdulillah lah. Dibolehin, mereka emang baik kok. Kamu tunggu sini aja ya, biar aku masuk dan mencari. Kamu liatin aku dari sini aja ngapa? Yaudah, kalau gitu hati-hati loh. Gue liatin dari sini aja ya, sambil ngatap loh. Oke, makasih ya. Kira-kira dia... Wah, cantik banget dia. Enak dia dijadikan mangsa. Aku ikutin pelan-pelan dulu ah. Aku tanya mbak-mbak aja di sana. Ya, pasti tahu dong. Hahaha, suaranya merdu juga. Ikutin pelan-pelan ah, mumpung dia sendirian. Berarti ada di situ ya, Mbak? Tempat saya tadi masuk ya? Maaf ya, saya nggak lihat. Apalah abang-abang ini? Curiga pula aku, bukan bapaknya. Udah panggil Mama aja. Oke, makasih ya udah diberitahu. Saya permisi dulu. Di atas itu. Wah, kesempatan nih dia lagi jinjit. Hah? Dia mencuri aku. Udah diem aja ya. Hah? Itu kan teriakannya. Baby. Mau dikidnap? Oh my god. Kurang ajar banget dia. Hah? Kok malah jadi gini? Lu gak apa-apa kan, baby? Baby? Hah? Iya, gua gak apa-apa. Makasih ya udah perhatian. Bahaya tau, baby. Ayo cepat. Seharusnya tadi gue nemenin lu. Iya, maaf ya. Aku merasa bersalah. Enggak, lo nggak salah. Tapi lo nggak tahu. Mending dilaporin aja orang itu ke polisi. Aku setuju. Kita laporin aja ke polisi daripada dia gini ke cewek-cewek lain. Kasian. Kamu telepon aja. Aku tahan dia. Sekalian aku mau langsung aja ambil ini.
Deg-degan banget deh. Udah mas, ini aja gak ada yang lain? Enggak ada. Lu cepet bayar itu. Sumpah gerem gue. Waduh, masnya marah. Ya udah mas, kalau gitu lain kali jaga pacarnya. Pacarnya cantik gitu, posesif lah mas. Aduh, aku diharapin ujian apa lagi sih? Malah kita dituduh pacar. Kita juga baru kenal dah. Ayo, Pebi, kita langsung pulang. Dijadikan salah paham terus kita. Akhirnya pulang juga, aku harus cerita ini ke mama. Mas, jangan lupa pakai hand sanitizer. Panggil gue Ray aja, gak apa-apa. Oke, Ray. Gantian. Kalau gitu gue kesana dulu ya, Ray. Permisi. Iya, maaf juga ya belum bisa jaga lo. Nah, gue tadi sempet gak lihat soalnya. Harus lebih waspada ya ternyata gue. Ah, udah gak apa-apa, itu bukan salahmu, itu salahku. Aku kan yang nyuruh kamu. Emang cantik kok dia. Ya beruntung sih kalau ada cowok yang jadi miliknya. Udahlah gue pulang dulu. Habis ini kan gue balik lagi karena mau dibayar. Mama, ini sausnya. Tapi boleh kita ada waktu sebentar? Aku mau ngomong sesuatu. Kejadian tadi. Oke, kalau gitu permisi dulu ya. Ayo, kita ke sana. Makasih ya mama udah ada waktu buat aku. Ya, that's okay. Emangnya ada apa? Kok mata kamu berkaca-kaca gitu? Ada apa sayang? Aku mau diculik sama om. Aku gak tahu harus apa tadi di sana. Tangan aku sempet digegel. Hah? Dipegang-pegang? Ini juga salah aja kayak gitu. Karena aku nyuruh Bang Riker itu tunggu di depan. Jadi gak ada yang nolong aku waktu itu setelah beberapa detik. Aduh sayang, tapi kamu sudah lapor polisi kan? Sudah, juga aku sudah. Ayo sini, hug dulu. Aku sudah fight kok, buat revenge too, but I still scared. Kamu itu perempuan manis yang cengeng ya. Kamu sih terlalu cantik. Mama makasih ya udah hug aku. Ya, sama-sama. Yaudah kalau gitu kamu cepat mandi ya. Aku mau masakin sesuatu nih buat kamu. Oke, mama. Aku ngajak Kimi deh. Kimi, mau bantu memasak? Mau mama, tapi masak buat siapa? Masak buat Bang Riker sama Kak Peubi. Oh, mereka ngedate? No, but the relationship is cute. Oh iya, ya bener mama. Yaudah yuk kita masak buat mereka. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini kita mau bikin roti. Roti apa ya? Roti strawberry, I mean. Strawberry bread or anything. Aku gak tau gimana cara ngomong. Nah, di sini langsung aja aku ambil roti ya teman-teman. Dan aku potong rotinya jadi dua. Kalau kalian nggak bisa, minta tolong orang tua. Tapi karena aku sudah bisa, aku pasti bisa. Dan aku sudah potong dua roti. Terus aku mau kasih sedikit gula biar enak ya teman-teman dan manis. Setelah itu sama mama dikasih strawberry-nya. Tada! What do you think? It's kind of yummy, right? Maksudnya itu kayak itu terlihat enak bukan? Kalau gitu langsung aja kita taruh di piring ya teman-teman. And tada! Akhirnya selesai. Apa acara udah selesai? Apa gue nunggu sampai selesai aja ya? Tapi gue belum makan malam. Udahlah nanti aja tengah malam. Kak, kita dapat sesuatu buat kakak. Sesuatu? Ini makanan dua buat siapa? Itu buat Bang Riker sama Kak Peubi. Bentar lagi princessnya turun dan tiba. Kimi, pelan-pelan. Mama buatkan apa ya untuk aku? Hah? Ray, kamu ada di situ? Kenapa lu di situ? Gua disuruh anak siapa ya? Bang Ray, dengerin dong. Anak Pak Kenzoi, Bang. Anak Pak Kenzoi. Oh iya, anak Pak Agus. Pak Kenzoi. Yaudah anak ini, Bang. Duduk. Ayo Kak Bibi duduk. Oh, jadi ini kita dikasih makan ya berdua. Makasih. Bersyukur aja kali Ray. Kita kan udah kerja. Iya, gak nyangka mereka baik ya. Ya udah kalau gitu kita makan yuk.
Bentar ya, gue ambilin minum dulu. Hah? Mama kok di sini? Bukannya tadi ngomong sama ibu-ibu ya? Iya, bentar aja kok. Mama liatin kalian di sini makan sama anak-anak. Oh, gitu rupanya. Yaudah kalau gitu permisi, Ma. Baby mau ambil air. Oh, mau ambil air susu ya? Bentar ya, aku ambilin aja. Nanti aku kasih kamu. Oke, makasih ya, Mama. Oke, guys, di sini langsung aja aku mau ambilin anak-anak minum. Karena habis makan ya, teman-teman. Ini ya, Baby minumnya. Makasih, Mama. Anak-anak, kalian gak mau minum? Enggak, nanti aku pipis-pipis lagi, makasih. Aku juga enggak. Iya, sama Kak, aku juga gak mau minum, Kakak aja yang minum. Oke deh, kalau gitu. Iya, aku tuang susunya. Selamat minum. Oke guys, segitu aja buat video kali ini. Semoga kalian enjoy and bye everyone.